Oke, pada kali ini aku bakal ngejelasin apa itu Loomkit, yaitu version control system. Oke, kita pertama-tama harus berkenalan dulu dengan apa itu version control system. Nah, mungkin kita aku jabarin dulu ya sebelum adanya version control system itu kayak gimana. Mungkin pernah ada yang terpikirkan membuat pembagian file seperti ini ketika kalian membuat suatu skripsi atau penulisan, lalu ada revisi kan, bisa dikelompokin ke folder atau ke file tertentu untuk ngebagi dari setiap-setiap versi-versi dari revisinya tersebut. Atau mungkin seperti ini, atau mungkin juga kita kalau mau kirim-kiriman file program suatu dari proyek kita kirimnya lewat sosial media kan. Ini nggak begitu convention apa? Tidak begitu enak ya untuk berbagi file dalam project open source atau project pemrograman perangkat lunak. Terus gimana dong caranya biar membuat suatu revisi atau pembagian suatu versi itu mudah gitu kan, terus berbagi file itu dalam pemrograman mudah. Nah, datanglah version control system. So, version control system adalah sebuah sistem yang merekam perubahan pada file dari waktu ke waktu sehingga kita bisa melihat versi sebelumnya jika diinginkan. Kemudian, version control system sangat populer di kalangan programmer karena programmer selalu membuat kode program dalam bentuk kode tulisan. Dengan version control, programmer bisa merekam semua perubahan yang terjadi sehingga jika terjadi kesalahan, programmer bisa dengan mudah kembali ke versi sebelumnya. Tapi tidak hanya untuk file dalam bentuk teks, jika misal kita ada seorang graphic designer, kita juga bisa memanfaatkan version control system untuk merekam perubahan dari file gambar atau layout yang telah dirubah sehingga kita tidak perlu membackup tiap perubahan secara manual. Berikut adalah contoh-contoh dari software dari version control system. Yang pertama ada Git, yang kedua ada Mercurial, dan yang ketiga adalah Subversion. Kemudian ada tiga macam dari version control system. Yang pertama adalah local version control, yang kedua adalah central version control, kemudian yang ketiga adalah distributed version control. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu local version control. Nah, local version control ini hanya berjalan di komputer lokal atau pribadi kita, kemudian tidak memerlukan server untuk menyimpan version controlnya. Karena setiap perubahan disimpan di lokal komputer kita itu sendiri. Kemudian berikut adalah ilustrasi local version control system. Dari jadi misalkan kita punya file skripsi.docx, kemudian di dalam skripsi.docx ini ada versi 1, 2 dan 3 seperti itu. Jadi misalkan kita bikin bab 1 berarti itu masuk ke versi 1. Kemudian ada revisi di bab 1-nya. Terus kita benerin, nah kita kasih versi 2. Kemudian kita mau buat bab 2-nya, kita bisa buat di versi 3. Nah, kemudian lanjut lagi ke centralized version control. Pada versi control system ini, data disimpan pada satu buah server, kemudian memudahkan pengguna untuk berkolaborasi antar pengguna dalam mengerjakan satu buah file, tapi memiliki kekurangan, yaitu pengguna harus selalu terkoneksi dengan internet. Karena version control system ini bersifat centralized, jadi tidak bisa diakses secara offline. Kemudian rewrite file hanya dapat disimpan pada server. Ya, karena ketika kita ingin melakukan version control system pada centralized version, kita harus mengakses sebuah server seperti itu. Nah, berikut ilustrasinya. Jadi misalkan komputer satu adalah client, komputer dua adalah kliennya juga yang berbeda user. Mereka kedua komputer ini mengakses satu buah version control system yang nanti memiliki history atau urutan versi yang sama, kayak gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu distributed version control system. Ini adalah penyempurna dari local dan central version control. Kelebihan adalah dia itu bisa di komputer pribadi kita maupun di server, karena klien akan mengcopy keseluruhan rewrite
file atau versi ke lokal komputer kita, nggak cuma ada di server, kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Karena tadi sempat dimention klien akan mengcopy keseluruhan riwayat file, maka entah itu komputer 1, komputer 2 ataupun server memiliki riwayat file yang sama. Oke, kita bakal lanjut ke pengenalan Git. Oke, sejarah singkatnya adalah sebagai berikut. Git pertama kali dirilis ke publik pada tanggal 7 April 2005. Git itu dibuat oleh Linus Torvalds, yaitu pembuat Linux. Kenapa Linus Torvalds itu membuat Git? Karena sebelumnya Linus Torvalds memiliki proyek yaitu Linux Kernel, itu menggunakan version control system namun berbayar. Karena proyek Linux ini adalah open source, maka dan tidak punya revenue apa-apa, Linus Torvalds terpikirkan untuk membuat version control systemnya sendiri yang lebih powerful daripada Mercurial ataupun subsystem. Seperti itu. Oke, Git adalah salah satu kontrol contoh penerapan distributed version control. Git tidak membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat revisi. Hal ini dikarenakan dalam Git, semua riwayat project akan selalu dipublikasi baik itu di server maupun di local computer. Artinya, sebenarnya Git juga bisa digunakan sebagai local version control. Kemudian, setiap perubahan yang terjadi di Git akan selalu dibuat signature atau tanda menggunakan algoritma hashing SHA-1. Hal ini menjadikan perubahan sekecil apapun pasti bisa dideteksi oleh Git. Semua hal yang terjadi di Git secara otomatis akan dicatat. Hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Oke, kita akan belajar tentang konsep dasar Git. So, yang pertama adalah repository. Repository merupakan sebutan project di Git. Kita bisa membuat folder kosong atau folder yang sudah berisi file lalu membuatnya sebagai Git repository. Atau kita bisa lakukan clone Git repository yang sudah ada dari server Git. Server Git di sini bisa merupakan GitHub, GitLab ataupun server yang kita host sendiri. Oke, pertama-tama kita akan membuat repository. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Kita bakal pakai Git init. Kita bakal initialize suatu folder jadi punya version control system Git. Mari kita coba ya. Oke, pertama-tama kita mau akses ya karena lokasinya itu ada di cd documents cg git. Nah, untuk merubah ini menjadi git repository kita bisa git init titik. Nah, dia bakal initialize dan otomatis kalau misalkan teman-teman di komputer nggak bisa melihat hidden file, otomatis langsung bikin folder.git.filenya isinya adalah konfigurasi git dan semuanya tentang git ada di sini. Namun kita nggak bakal bahas itu untuk sekarang karena kita bakal belajar dasarnya aja dulu. Oke, kita bakal belajar apa itu git status. Git status ini digunakan ketika kita ingin melihat apakah folder atau repository kita mengalami perubahan. Kalau misalkan nggak ada perubahan apa-apa, maka dia bakal bilang no commits yet, nothing to commit, atau nggak ada apa-apa. Dan juga di sini ya, foldernya juga belum kita utak-atik, masih kosong. Oke, lanjut kita akan belajar tentang workflow. Di git itu ada 3 state, yang pertama modified, staggered, dan committed. Jadi perbedaannya adalah modified ini adalah lokasi di mana folder ini misalkan mengalami perubahan maka bakal masuk ke dalam state modified. Kemudian nanti kalau misalkan kita ingin memasukkan perubahan tersebut ke dalam commit, kita bakal masuk ke staggered. Kemudian bakal masuk ke committed ketika kita ingin menyimpan suatu perubahan yang terjadi ke dalam sebuah versi gitu teman-teman. Kemudian ada 3 section. Yang pertama working directory, yaitu folder yang ada ini. Nah, folder ini adalah working directory. Segala perubahan di sini masuknya ke dalam working directory. Kemudian nanti ada staging area dan ada repository.
Oke, ini adalah urutan pengerjaan ketika kita ingin melakukan suatu perubahan di dalam folder Git. Jadi pertama-tama kita bakal mengerjakan sesuatu hal di working directory. Kemudian ketika kita sudah mantap dengan perubahan tersebut, maka kita akan masukkan file tersebut ke staging area, lalu kita bakal commit untuk dimasukkan ke repository. Oke, baik. Ini akan aku coba dulu ya. Oke, misalkan aku ingin masukin file contoh.txt misalkan ya. Contoh.txt. Oke, coba kita git start. Oke, jadi kita bisa lihat sudah ada file contoh.txt di working directory kita ya teman-teman. Lalu kita bisa lihat juga git statusnya, apakah ada perubahan. Ya, ada perubahan, yaitu untracked file. Artinya file contoh.txt ini adalah file baru yang belum di-tracking oleh sistem git tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, contoh.txt ini masuk ke modified, ke state modified. Contoh.txt ini adalah suatu file yang di file yang dimodifikasi. Kemudian lokasinya ada di working directory seperti itu. Oke, coba kita git add ya. Git add contoh.txt. Nah, kalau kalian memiliki terminal yang custom seperti punya saya yang menggunakan tampilan custom, dia bakal berubah jadi ada tanda plus. Kenapa? Karena ketika kita klik git status, perubahan yang tadi ada di working directory sudah masuk ke staging area. Staging area seperti itu teman-teman. Yang tadinya berubah jadi dari yang tadinya merah berubah jadi hijau. Terus ada tulisan new file. Kemudian ketika kita ingin melakukan penyimpanan secara permanen, ya masuk ke repository, kita bakal menggunakan git commit seperti itu teman-teman. Mari kita coba ya, git commit. Oke, seperti ini. Nanti bakal muncul tampilan kita mau namain perubahan ini sebagai apa gitu kan. Aku mau masukin sebagai ini, menambahkan contoh.txt. Kemudian kalian save aja. Nah, ketika sudah ke save, dia git bakal otomatis membuat record ya atau history, yaitu bakal muncul menambahkan file.txt. Coba kita git log ya, gunain git log ini untuk melihat ada berapa riwayat git atau riwayat file. Nah, di sini baru ada satu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan di sini bakal ada muncul juga commitnya yang tadi udah dibilang ada SHA-1-nya. Ini digunakan cuma buat mendeteksi apakah ada perubahan di folder repository atau git lokal kita. Kemudian ada muncul juga author-nya. Lalu ada juga muncul kapan perubahan ini dibuat atau di commit ya teman-teman, bisa lihat di sini seperti gitu. Kemudian ini adalah diagram workflow-nya, pengerjaan di git itu seperti apa, yaitu seperti ini. Ketika kita punya file yang kedua, versi kedua, working directory ini bakal versi 2. Kemudian kalau misalkan kita git commit, versi 2 itu baru di staging area tapi belum masuk ke repository. Kemudian ketika kita ingin commit, dia baru masuk. Contohnya seperti apa, seperti ini. Misalkan kita touch lagi contoh2.txt. Nah, ketika ada perubahan seperti ini baru ada di working directory aja teman-teman. Ketika kita git status, bakal muncul juga untracked file seperti ini. Ini belum masuk ke staging. Jadi kalau kalian ingin menghapus belum pasti dengan perubahan ini atau yang ada di contoh.txt, ini nggak bakal kesimpan permanen. Kayak gitu. Coba kita
masuk ke contoh 2, lalu kita tulis sesuatu. File ini contoh kedua misalkan gitu ya, lalu kita save. Klik status. Nah, terus kita coba git add contoh 2. Nah, ini baru masuk dia ke staging area teman-teman. Nanti oke. Terus kemudian kalau misalkan staging area ini kalau masih V2 nih, tapi untuk repository-nya kita gitok, ini masih fungsi pertama, yaitu cuma ada contoh deteksi aja. Coba kita git commit. Nah, untuk cepat kalau misalkan nggak muncul apa, kalau mau langsung commit dengan nama commitnya bisa seperti ini minus m aja. Bahkan contoh 2 deteksi. Nah, nanti ketika di enter langsung dibuatlah seperti ini. Kemudian ada juga sebutan snapshot. Snapshot merupakan sebuah perubahan yang terjadi yang akan direkam dan kita sebut namanya adalah snapshot. Snapshot berisikan semua perubahan yang terjadi di semua file yang kita commit. Nah, yang tadi kita ubah itu yang ada di repository namanya snapshot. Nah, setiap snapshot itu akan menghasilkan hashing. Nah, ini hashing nih. Ini hashingnya seperti itu teman-teman. Nah, setiap snapshot yang kita lakukan semua akan menghasilkan hash sebagai nilai snapshotnya. Hash merupakan checksum untuk menghitung perubahan yang terjadi. Kemudian git menggunakan algoritma SHA-1 untuk menghitung hashnya. Hash dibutuhkan untuk menjaga data integrity sehingga tiap snapshot yang sudah kita lakukan tidak bisa diubah. Hal ini karena akan secara otomatis merusak hash yang sudah dibuat. Contoh gitnya seperti ini. Panjang ya hashnya. Oke, nah ini diagram snapshotnya. Jadi sedikit ada dicontohin ya. Jadi misalkan diagram snapshotnya, message branch pertama autornya is, parentnya nggak ada, alias ini adalah snapshot yang pertama. Seperti halnya ini, tidak ada parentnya. Kemudian ketika kita ingin membuat versi kedua, yaitu perubahan kedua, kita bakal ngebikin commit baru. Cuman commit 32SAD87 ini berpatokan dengan commit yang sebelumnya, yaitu 98SFD34 bla bla bla. Sama juga untuk versi 3-nya, dia bakal berpatokan pada parent-nya, yaitu 32SAD87. Nah, hebatnya git ini jika kalian melakukan perubahan di selanjutnya dan selanjutnya, dia itu bakal seperti rantai ya, berkesinambungan. Jadi misalkan commit yang ini bakal mewakilkan atau membawa versi-versi sebelumnya, bisa dilihat dari pair-nya kayak gitu teman-teman. Kemudian masuk ke perhitungan hash. Perhitungan hash dilakukan tidak hanya dari perubahan file namun juga dari parent, author, dan message. Artinya perubahan yang terjadi pada snapshot sebelumnya maka akan menimbulkan efek berantai ya, seperti yang aku bilang, seperti rantai bakal ngikutin semua karena semua hash selanjutnya akan berubah. Oleh karena itu hal tersebut tidak bisa dilakukan git. Jadi ketika kalian ingin merubah misalkan versi kedua ini tapi kalian sebenarnya udah di versi 3.4, itu nggak bisa dilakukan karena itu sudah berantai kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga head. Head merupakan pointer yang menunjuk ke hash yang paling akhir. Karena kadang-kadang sangat menyulitkan jika kita harus menuliskan hash value jika kita akan menuju ke hash yang paling baru, kita bisa menggunakan kata head. Nah ini sebutan dari head. Jadi ketika di versi 1 headnya menunjuk ke 1.345, tapi kalau misalnya untuk di versi 3 snapshot yang ketiga dia bakal menunjuk ke 9.231 gitu teman-teman headnya. Kemudian untuk menambahkan file, nah untuk menambah file baru ke repository kita cukup tambahkan file yang saja. Otomatis file yang kita tambahkan awalnya akan berada di buku directory. Secara default saat menambah file baru hal tersebut tidak akan di track perubahannya. Agar perubahan di track kita harus pindahkan dari buku directory ke staging index. Nah seperti yang tadi kita udah contohin, ada kita bisa nge-untracked file, terus kita pindahin dari file contoh 1.txt itu ke staging index. Kemudian kita commit lah ke repository kayak gitu. Jadi hasilnya bakal seperti ini.
Kemudian, nah, ini adalah suatu meme aja. Jadi nanti ketika project kalian udah lumayan besar, biasanya kita bakal membuat suatu perubahan itu step by step, atau misalnya satu baris, satu perubahan, satu commit gitu, teman-teman. Kayaknya untuk ini ya, misalkan kita lagi debugging atau lagi ngebuat program, kita benerin program, biasanya kita akan nyimpen tiap-tiap perubahan yang coba kita benerin gitu, teman-teman ya. Nah, terus ada sebutan conventional commit message. Yang sebelumnya kan tadi aku contohin, kalau misalkan ada perubahan file, kita cuman kayak misalkan menambahkan file sekian, merubah file sekian gitu kan. Cuman sebenarnya baiknya itu conventional commit message, commit message itu dibagi tiga, feature, fix, dan core gitu, teman-teman. Feature itu untuk menambah fitur baru seperti menambah CRUD, bahkan fitur navigasi, bikin-bikin fitur barulah di program kita. Kemudian kalau misalkan fix, biasanya untuk bug fixing, kayak misalkan tadinya ngebug nih, nggak bisa proses ke fitur selanjutnya, atau kok nggak bisa loading, kok nggak bisa ngirim data, nerima datanya nggak bisa, itu ngebenerinnya pakai commit message fix. Kemudian untuk core ini biasanya melakukan perubahan yang tidak berdampak pada program atau berjalannya suatu aplikasi. Jadi kayak kadang kan codingan kita berantakan, padahal mah programnya jalan-jalan aja, cuman kita nggak suka gitu kan mau codingan berantakan. Nah, kita bisa pakai core gitu. Kemudian ini adalah salah satunya ketika project gitu itu sudah besar, banyak, bakalan muncul tree seperti ini, kayak gitu. Merobot conventional commits, bisa cek di sini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Oke.